Hai guys, balik lagi dengan Horizonpedia. Kali ini kita akan membahas 4 pesta pembukaan Olimpiade terbaik sepanjang sejarah. Nah, daripada kalian nunggu lama dan makin penasaran, yuk langsung tonton aja video kali ini dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. Upacara pembukaan merupakan salah satu momen yang paling ditunggu penonton dalam setiap perhelatan Olimpiade. Acara ini merupakan salah satu pusat dari keceriaan dari ajang olahraga multi-event terbesar sedunia tersebut. Dalam upacara pembukaan, penonton tidak hanya akan melihat rombongan atlet dari berbagai penjuru dunia, namun juga pentas megah yang merupakan kombinasi tradisi, seni, dan teknologi. Berikut ini adalah 4 pesta pembukaan Olimpiade terbaik sepanjang sejarah menurut Horizonpedia. 1. Olimpiade Beijing. Kata menakjubkan mungkin tidak cukup untuk menggambarkan bagaimana hebohnya pembukaan Olimpiade Beijing yang berlangsung pada tahun 2008. Kembang api yang menutupi seluruh Beijing National Stadium yang dijadikan lokasi pembukaan, 2008 penabuh genderang dengan tongkat yang bisa menyala dalam gelap, dan yang terakhir mantan atlet Olimpiade China, Li Ning yang memanjat tembok stadium untuk menyalakan obor Olimpiade di puncak stadium adalah momen-momen yang paling bisa diingat dari pembukaan tersebut. Olimpiade Beijing juga diingat karena kerasnya upaya pemerintah China untuk membuktikan negara tirai bambu itu kaya dengan budaya. Hal itu dibuktikan dengan tampilan 897 penari yang mengenakan kostum berbentuk pilar dan berwarna putih dan membentuk kata-kata bijak dari Confucius. Jika dilihat dari tribun penonton, akan tampak seperti kertas yang bertuliskan huruf Cina. Banyak budaya Cina lain yang bisa dilihat, seperti bela diri Tai Chi Quan, alat musik tradisional pipa yang merupakan alat musik petik, dan yang paling heboh adalah bola raksasa yang dilintasi oleh 3 penari secara horizontal. Saking hebatnya, dibutuhkan dana sampai 100 juta dolar Amerika Serikat atau 1,3 triliun rupiah untuk upacara pembukaan yang berlangsung selama 4 jam ini. 2. Olimpiade Sydney. Pembukaan Olimpiade Sydney ditandai dengan 2 hal yang hanya dimiliki oleh Australia. Kekayaan laut yang bisa dilihat di Great Barrier Reef dan tradisi aborigin. Kekayaan laut Australia ini ditampilkan dalam segmen Deep Sea Dreaming yang mampu menampilkan suasana di dalam laut. Segmen dimulai dengan seorang anak perempuan yang berdiri di tengah stadium. Dengan bantuan tali pemandu, si anak mulai berenang di Stadium Australia, ditemani fauna laut seperti ubur-ubur, ikan-ikan laut dangkal dan dalam, dan terumbu karang yang menjadi khas Great Barrier Reef. Sedangkan, tradisi aborigin ditampilkan pada segmen Awakening. Kali ini, si anak perempuan ditemani oleh seorang tetua aborigin untuk melakukan upacara pemanggilan roh, yang menjadi bagian dari suku aborigin. Dan roh ini melambangkan semangat Olimpiade yang datang ke Stadium Australia. 3. Olimpiade Atlanta. Olimpiade ini merayakan 100 tahun usia kompetisi 4 tahunan ini dengan mengadakan teater untuk menghormati Dewa Zeus, Dewa Yunani yang berdiam di Olympus yang sekaligus menjadi tempat asal bermulanya Olimpiade pertama pada tahun 1896. Dengan menggunakan kain sepanjang 50 kaki dan lampu 20 ribu watt, penonton akan melihat bayangan para atlet yang berlaga di depan Dewa Zeus yang diperankan seorang aktor. Namun, momen yang paling mengharukan pada pembukaan Olimpiade ini adalah kemunculan Muhammad Ali yang memperlihatkan tanda-tanda Parkinson pada saat memegang obor Olimpiade. Setelah mengalami kesulitan pada saat memegang obor, dia berhasil menghidupkan altar Olimpiade yang disambut dengan standing ovation para penonton. 4. Olimpiade Barcelona. Ini adalah satu-satunya pembukaan Olimpiade yang diresmikan dengan melakukan tembakan ke arah altar dengan menggunakan panah. Atlet panah dari Spanyol, Antonio Rebollo, melakukan tembakan melambung yang mengarah tepat ke altar. Sampai saat ini, belum pernah ada yang melakukan hal seperti itu.
karena biasanya para pembawa obor akan mengarahkan ke kabel yang menghidupkan api di altar atau membawanya langsung ke altar. Nah, itu dia 4 pesta pembukaan Olimpiade terbaik sepanjang sejarah menurut Horizonpedia, guys. Bagaimana pendapat kalian tentang informasi kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar, kemudian klik tombol like dan subscribe ya, guys. Sampai jumpa di video berikutnya.